Rasulullah itu memendam semua doa-doanya yang dipendam, yang didoakan oleh seluruh nabi sebelum Rasulullah. Semua nabi sudah menggunakan juru utamanya, jurus doa utamanya di dunia. Tapi Rasulullah memendamnya. Karena apa? Karena Rasulullah itu memandang Allah, di mana Allah itu punya dua sifat, yaitu Jamal wal Jalal. Madzahirul Jamal wa Madzahirul Jalal. Jadi Allah itu Maha Rahmah dan Allah itu Maha memberi siksa. Dan Rasulullah itu memandang ini itu di dunia. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya itu memandang ini, memandang Allah itu Maha Rahmah itu di dunia. Tapi naik kanjeng Nabi memandang Allah itu Maha menyiksa itu di dunia. Tujuannya Rasulullah untuk apa? Untuk ketika para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang Allah itu Maha menyiksa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada saat itu dengan Maha memberi rahmah. Jadi ketika dibangkitkan dari alam kubur seluruh makhluk, itu semua nabi mengatakan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sedang sangat marah, yang belum pernah marah sebelumnya, dan saya tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku sendiri saja, enggak bisa, apalagi kepada orang lain. Tapi di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha kasih sayang. Makanya beberapa ulama itu mengatakan umat Nabi Muhammad itu dalam hisab yang 50 ribu tahun itu, umat Nabi Muhammad itu paling-paling 3 jam selesai. Kenapa? Karena di saat para nabi itu menganggap Allah sedang marah, tapi di saat itu Rasulullah sedang menganggap Allah Maha Rahmah. Makanya kita itu gak boleh seudon dengan siapapun kalau dia itu di bawah naungan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan orang yang belum mengucapkan itu, kita berhak dan wajib berhusnuzan kepada mereka. Barangkali suatu saat mereka itu mengucapkan lafaz itu. Makanya kalau misalnya ada orang bunuh diri, misalnya alhamdulillah, ada orang bunuh diri, ada orang pemaksiat, ada orang yang lain, memang santri kiai itu memang dianjurkan untuk tidak takziah. Bukan berarti dia itu jauh dari rahmatnya Allah, bukan. Tapi sebenarnya arahnya bukan itu. Arahnya itu ketika ada orang yang hutang kemudian mati belum disuruh hutang, itu sebagai ulama itu sebaiknya tidak takziah. Karena Rasulullah juga sama. Kemudian ada orang apa namanya, ada orang bunuh diri, sebagai ulama dianjurkan untuk tidak takziah. Santri tidak takziah. Itu bukan karena dia itu pendosa, bukan. Tapi tujuannya biar apa? Tujuannya biar apa? Tujuannya biar gak ada pelaku seperti itu lagi. Karena dengan dia bunuh diri, dengan dia melakukan seperti itu, kemudian didatangi oleh orang-orang baik, maka mereka ya juga yang mau bunuh diri berpikir, wah, mati bunuh diri kalau mati wajar, tetap baik, dan wong-wong apik. Akhirnya kan termotivasi. Nah, misalnya lagi umat gantung na kemano ya, iya, tambang nang gulune. Tujuannya hanya itu saja, biar orang tidak meniru perilaku itu. Bukan masalah seperti itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, itu Rasulullah mendapatkan sholat berapa? 50. Karena Rasulullah itu memandang pada saat itu Allah itu madzahirnya madzahirul jalal, bukan jamal, bukan keindahan, tapi bentuk yang begitu dahsyat. Ya di WI seket beres. Tapi Nabi Musa itu memandang Allah itu madzahirul jalal, Allah madzahirul jalal. Jadi Allah itu Maha Rahmah. Wis matko enjaluk maning menduri kompensasi. Dari sekat 45, dari 45 sampai ke 5. Sampai ke 5 saja Nabi Musa mengatakan umatmu ora kuat. Tapi Rasulullah kuwi isin. Misale munggah maning kayane gelemuran ana kewajiban salat. Wong setia munggah 55 gelemuran ana kewajiban salat. Kira-kira Rasulullah itu berani enggak tanpa ada tanpa ada perintah dari Nabi Musa untuk membuat kortingan, berani gak kira-kira? Iya, jane wani. Jadi kortingan itu atas namanya siapa? Nabi Musa. Bukan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Rasulullah emoh kortingan itu menjadi akibat kortingannya itu enggak, diskonnya itu enggak berada di hari kiamat. Jadi nek sampean kepengin ngerti big sale tenanan, kor diskon besar-besaran tenanan iki mbene umat Kanjeng Nabi ketika di hari kiamat. Jadi kira-kira ya umat Nabi Muhammad ya kayaknya orang yang neraka gitu. Kira-kira takdir itu ya, takdir itu kan katanya ada yang tidak bisa dirubah. Tapi kira-kira bisa dirubah enggak gue? Nek Al-Qur'an Gus, nek sampean takon maring kiai, mesti kiai ngomong takdir ada dua, takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi sampean kudu ngerti Gusti Allah iku ya fa'alu ma yasha. Gusti Allah ngelakoni sesuatu yang kersane Gusti Allah. Ora terpaut dengan peraturan. Wong Kanjeng Nabi iku ngendika, wong sing jelas-jelas mlebu neraka, iku aku iso nyafaati bagian dene ora mlebu neraka, mlebu surga.